go! This is the main event. El Rumi versus Jeffrey Nicole. Pertandingan sudah ditunggu-tunggu berapa bulan terakhir di Superstar Knockout. Pembuktian moment of truth. Apakah terjadi knockout? Lempar komentar trash talk bad beef antara kedua petinju ini akan dibuktikan di atas ring. Ronde pertama sudah dimulai. Main event. Go! Yeah. Oh! No. Langsung ada jab strike. Memberikan kepuasan kepada para penonton. Memulai ronde dengan tempo yang sangat cepat. El Rumi. Ini pertarungan di awal yang sangat panas. Yes. Tapi kalau kita lihat tadi strategi dari El Rumi sudah benar. Dia docking, dia rendah, karena tinggi badan Al dan Bull yang memberikan dukungan. Tapi wajah dari ayah itu nggak bisa bohong. Betul. Cemas di pinggir ring kita lihat wajah dari Ahmad Dhani. Ronde kedua dari 4 ronde yang akan dijalankan. 2 menit satu rondenya, istirahatnya 1,5 menit. Ronde kedua sudah dimulai. Kembali tempo cepat di ronde kedua. Clinch. Ya, cepat sekali. Kita lihat menyaksikan secara live ya. Pukulan-pukulannya tampak lebih cepat sekali. Oh, bahaya. Ini dia. Ya, keras ternyata pertarungan ini. Bro Dido dan juga Bro Ben. Betul. 4 ronde yang di spread. Ini memberikan mereka keluasan untuk bisa menghabiskan stamina dan juga tenaga. Betul. Itu dia. Mulai goyah. Kembali lagi El Rumi. Body shot, kombinasi antara jab strike, left hook, right hook, body punch juga dilakukan oleh Jeffrey Nicole cukup efisien untuk bisa membelah double cover dari El Rumi. Saling membalas ya, ini yang pasti ya. Betul. Tadi El Rumi tertekan, Jeffrey Nicole tertekan, semuanya kita lihat harus berhati-hati. Hemat pukulan tentunya ini yang harus dilakukan oleh El Rumi. Yang menyenangkan adalah menyaksikan pertarungan jarak dekat ini. Ya. Tidak ada yang berusaha mengulur waktu. Oh kena, kita lihat Jeffrey Nicole tadi kena. Yes. Dengan pukulan keras yang dilakukan oleh El Rumi. Terlihat tadi tim dari El Rumi memberikan instruksi kepada El Rumi untuk bisa bermain lebih efisien mungkin. Oh itu dia. Tenaga dihabiskan. Satu gol. Bagus dari El Rumi, satu pukulan. Betul. Tidak mengena dengan telak tapi ya. Yes. Tapi terlihat sedikit. Goyang dua-duanya. Goyang. Yes, game on. Ini dia kita tunggu-tunggu taunting docking cukup bagus dari El Rumi. Tapi kalau kita lihat kepalanya El Rumi ini kuat ya. Dia tidak memiliki glass chin istilahnya. Dagu yang rapuh, dia dipukul berkali-kali tapi tidak jatuh. Dan berhasil menembus stamina. Ini tight sekali. Sangat juga tight. Karena berbalas. Satu lembut dari Jeffrey Nicole tadi masuk di pipi kanan dari El Rumi. Dan menghindar untuk sekarang. Itu dia jalanin ronde kedua. Jadi betul. Untuk bisa menjadikan motivasi untuk bisa kembali. Dan bisa comeback ya. Yes. Ronde kedua, satu pukulan. Blocking cukup bagus menghindar. Hati-hati El Rumi, harus jaga jarak tentunya. Jangan terlalu berani untuk berada dalam jarak pukul dari Jeffrey.
Tapi Jeffrey terus memanfaatkan jarak pukul yang pendek bagi dirinya. Kali ini mereka berdua menjaga jarak. Ya. Menjaga stamina juga. Ya. Karena masih ada satu ronde lagi setelah ini akan mereka lakukan. Ini bukan tipikal petarung yang lebih tinggi ya, Rumi ya. Ya. Dia berani untuk ke depan. Ya, kita lihat menundukkan badannya. Pasti sepertinya berhentikan ronde sebentar. Karena ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat. Kita masih menunggu. Oh. Wasit mengingatkan para penonton tidak menggebrak-gebrak ring atau lantai ring. Betul. Ya. Jeffrey Nicol hati-hati. Ritme mungkin sedikit bisa terganggu. Balik clinch terjadi. Ya, senjata dari Jeffrey Nicol ini hook-nya ya. Hook-nya sangat berbahaya dan sering mengenai kepala atau rahang dari Aurumi. Stamina sudah mulai terkuras semuanya. Bro, dulu kita lihat. Itu dia. Pukulannya sudah mulai liar. Coba lagi. Ini saya angkat satu. Saya rasa kalau dia jatuh udah kelar nih. Yes. Karena sudah lama. Gagal. Rumi cukup berani dua kali berhasil menghindari right hook dari Nicol. Iya. Rumi bagus sekali dalam menggunakan defense. Oh. Tidak pas. Karena tidak boleh berputar ya diperlihatkan oleh wasit. Ya. Satu kerugian pada saat berbalik. Betul. Lawan sempat memberikan satu pilihan. Bagaimanapun tetap terasa kan. Betul. Tidak boleh berbalik dan boleh itu mundur ya. Ya. Oh, Jeffrey udah mulai. Oh. Kali ini sepertinya kondisi apakah berbalik? Ya. Fisik mulai terkuras berarti. Iya, iya, iya. Mulai terlihat letih ya dua-duanya. Oh. Ini dia. Kalau Jeffrey kecapean mukul ya. Iya. Itu mungkin yang harus dipikirkan untuk strateginya. Karena mukul terlalu banyak pun akan menguras tenaga yang begitu besar. Harus hemat. Oh, Jeffrey. Kembali sekarang terbuka. Dua tinju mulai terbuka. Wasit menghentikan dulu sementara. Oh, yes. Yes. Ronde terakhir. Ini yang itu secara langsung. Betul. Ya, pertarungan di ronde keempat final round. Saya nggak nyangka loh tadi di awal mereka langsung baku hantam. Ya, betul sekali. Ini baku hantam betul Bro Dida. Kita lihat di sini. Oke, ronde keempat sudah dimulai. Ya. Ronde terakhir. Oh, satu kombinasi Al-Rumi. Pukulan. Masuk satu lagi. Terluka sedikitnya. Sepertinya terluka. Betul. Jeffrey Nicol harus melakukan clean supaya bisa mengambil nafas kembali. Ya. Mata sudah mulai nanar dua-duanya. Betul. Tidak fokus tentunya. Kembali Al-Rumi masih punya sedikit tenaga untuk bisa dihabiskan di 1,5 menit ronde terakhir. Kombinasi pukulan. Jeffrey masih kuat. Slip. Bukan sebuah pukulan. Bukan pukulan tadi berbeda. Bukan. Wasit sudah memberikan kode juga tadi, ada sedikit terpleset ya. Masih ada 1 menit, 12 detik lagi. Ini kita lihat. Kembali satu pukulan tadi right hook dari Jeffrey Nicol. Kombinasi yang keluar di sini. Betul sekali. Dan kita lihat. Ini dia. Jeffrey Nicol sudah kalah. Sudah sulit. Melepaskan cukup bagus dari Al-Rumi. Kembali masuk. Nah, ini dia. Satu lagi right hook tadi dari Al-Rumi. Iya. Kita lihat Ahmad Dhani ya, melihat bahwa ada peluang dari anaknya yang bisa menangkan pertandingan karena Jeffrey Nicol sudah betul-betul habis energi. Karena disini. Memang menit-menit seperti atau titik seperti ini yang terjadi pertandingan Al-Rumi sebelumnya. Dua kombinasi pukulan jab strike dari Al-Rumi masuk, terjatuh dua-duanya. Tekanan dilakukan tadi, tidak boleh. Tapi saya rasa di ronde keempat ini Al-Rumi sedikit lebih unggul. Betul. Pukulan-pukulannya lebih banyak masuk. Kembali dilanjutkan kali ini. Ya. Tidak bisa, dua-duanya sudah tidak bisa melakukan cover sama sekali. Ini baru 4 ronde loh. Betul. Kebayang tinju pro itu sampai 12 ronde. Dengan waktu 3 menit. Kembali. 10 detik terakhir. Dua pukulan masuk dari Nicol. Selesai. Pertandingan selesai. Wow. E.A. Nadia memberikan nilai kepada Al-Rumi 38 dan Jeffrey Nicol 38. Hakim B. Nusri Rihena memberikan 39 poin untuk Al-Rumi dan 37 poin untuk Jeffrey Nicol. Hakim C. Oki Bakrie memberikan poin 39 untuk Al-Rumi.